Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk melihat pipi-pipinya di akun seharga ya cuy, Fortuner Second ini cuy ya, atau akunnya si Aldo ya. Oke, kita bakal coba untuk masuk ke arenanya. Apakah arenanya ini top 1 cuy atau top 2? Kita lihat. Dan ternyata arena dia ya top 1 ya cuy, dengan BP tertinggi 13,6 juta. Oke, kita bakal coba lihat ya cuy, dan nyoba satu kali saja cuy untuk arenanya. Sisanya kita bakal coba masuk ke EBJ. Untuk pertama ya, kita lihat dari formasinya terlebih dahulu ya. Formasi yang digunakan oleh si Aldo ini ya cuy, Boros, Boros A2, Wow, Gary Yugansop A1, Metal Band A2, King A2, Kenneth Kabuto A2, dan juga Silver Peng ya. Jadi di sini King-nya kepake maksimal ya, ngeblok energi, terus kemudian ya di-cut energinya sama si Silver Peng. Dan untuk ininya, dia ini gunain yang ini aja, yang level 4 aja core-nya. Kita gunakan core yang level 4 ya. Dan kayaknya kita bakal coba untuk lawan ranking 2, karena BP-nya nggak beda jauh ya cuy, ini 13 juta ya. Dan kita lihat untuk timnya sama persis ya, untuk timnya sama persis ya. Oke, dan kita coba langsung battle saja cuy ya. Gue pengen lihat cuy ya kemampuan dari ya akun seharga Fortuner katanya sih. Oke, kita bakal coba lihat di sini cuy ya. Ultimate pertama, oke, menang kingnya ya. Kingnya Aldo menang cuy. Kingnya Aldo menang speed. Kita lihat ya, dia multi terlebih dahulu cuy. Multi terlebih dahulu, gue ngeblok energinya 3 dong. Gila sih cuy, ini akun 481 ya, kelakuan kayak bangke begini cuy. Kelakuan kayak bangke begini cuy. Oke, kita lihat udah diblok 3 ya energinya, dan di-cut sama si Silver Peng ya, bentar lagi cuy, bentar lagi di-cut sama Silver Peng. Oke, dan ini dia serangan dari Silver Peng ya, dengan ultimate-nya atau ultra ultimate. Wih, di terbang ke atas dan tornado, mantep banget cuy. 4 ya, kena internal injury dan langsung diledakkan oleh si bom, sadis cuy. Nah, mantap damage-nya ya. Dan si siapa namanya, Metal Bait-nya SW Naoki ini langsung ya masuk God Mode cuy, langsung masuk God Mode. Oke, terus kemudian Kabuto ya yang ulti ya. Habis itu Kabuto yang ulti dan Asura Mode. Bosen gue cuy dengan Asura Mode ya, karena gue tidak pernah merasakan punya Kabuto di akun Besti. Di akun Besti gue gak merasakan punya Kabuto cuy. Oke, ledakannya cuy, ledakan borosnya lo sadis ya. Ledakan borosnya langsung berapa, 5 karakter ya, 5 karakter SW Naoki ya, langsung masuk ke dalam God Mode cuy. 5 karakter sekaligus anjir, kurang GG gimana nih akun, kampret banget cuy. Dan ini nanti kayaknya bakalan merger sama 480 atau 482 mungkin ya. Kalau merger sama 480 berarti bakal satu server sama si Lupin ya cuy, bakal satu server sama Lupin. Oke, gravitasi telekinesis, mantap ya. Kita lihat masuk dalam God Mode semua ya. Masuk ke dalam God Mode, percuma lu ngajar ya God Mode ya, butoknya ngajar God Mode. Damage yang masuk cuma 1. Cakep. Terus kemudian giliran yang SW Naoki yang ultimate di sini untuk carry-nya ya. Jadi speednya itu paling kenceng di server cuy, paling kenceng di server 481 aja ya. Speednya paling kenceng di server 481 untuk yang ini cuy, Alprianto, Alprianto lo bos. Oke, ini kalau server gue aja kayaknya ya, akun gue yang server 17 ya, kalau dari material karakternya udah kalah jelas ya cuy. Cuman dari BP sih menang ya, cuman kalau diaduin sama server lama ya nggak tahu menang atau enggak cuy. Kalau di ini cuy, zaman mana, di real time PvP sih kalah ya, real time PvP sih kalah sama ini cuy, sama mekaniknya cuy. A2 semua cok, A2 semua bos. Oke, kita skip aja, gue nggak tahu yang menang siapa, kita lihat aja cuy. Harusnya menang ya, menang speed cuy, harusnya menang yang Alprianto. Oke, dan ternyata menang, tak terkalahkan cuy, masih ranking 1 ya untuk arenanya. Dan kayaknya kita bakal coba untuk melihat real time PvP ya cuy. Gue pengen lihat untuk real time PvP-nya apakah punya speed, speed berapa cuy. Kalau sekarang kan speed 45-nya nggak dijual cuy, speed 45-nya nggak dijual. Oke, untuk real time PvP-nya masih 1278 ya, masih sangat kecil banget, kayaknya jarang dimainin untuk real time PvP-nya. Oke, kemudian di sini, oh, punya speed 33, battle HP 5%. Ini si Metal Bait pakai speed, harusnya Metal Bait di meta sekarang nggak usah pakai speed ya harusnya. Kemudian Kingnya speed 33 clergy ya, speed 33 clergy. Dia belum dapat pasifnya cuy, belum dapat pasifnya.
Oke, berarti rata-rata 33 sih. Paling kenceng sih harusnya speednya 33 ya. Server baru cuk, 481. Gila loh segitu aja. Oke, dan untuk EBJ-nya kita lihat dia berada di ranking 3 ya. Ranking 3, kalian lihat. Ranking 1-nya 474, ranking 2-nya 462 ya. Untuk servernya beda jauh cuy. Ih, si Aldo ini servernya 4208. Bukan ya, ini servernya 481 ya. Oh, ini 461 cuy, 461, 469. Kampret gue baca yang ini poinnya 3474, 3462 ya. Oke, untuk servernya ini 469, 461 ya. Bedanya sama yang ranking 2 20 server cuy. Sama yang ranking 2 20 server bedanya. Gila, masih bisa masuk ranking 3 loh. Oke, ya kita coba cari lawan ya. Kita coba cari lawan. Parpol sih, lawan Parpol sih kayaknya nggak bakal bisa menang. BP-nya udah beda 11 jutaan cuy. BP-nya beda 11 juta dan untuk Parpol ini punya Galwin. Sedangkan di akunnya si Aldo kayaknya nggak ada Galwin kayaknya. Oke, kemudian ini kayaknya YHMD kayaknya bisa menang cuy. Walaupun BP-nya kalah tapi kayaknya bisa ya menang. Oke, kemudian ini 14 juta juga ya. Ini kayaknya bisa menang cuy lawan ini. Lawan 16 juta BP-nya ya. Oke, tapi nggak ada yang tukang setun ya. Tidak ada yang tukang setun. Oke, kita let's go. Kita coba lawan ini ya. YHMD ya, beda BP-nya. Beda BP-nya hampir 4 jutaan ya. Hampir 4 jutaan. Oke, untuk speed pertamanya kita lihat ya. Speed pertamanya dimenangkan oleh tidak, speednya menang loh. Lawan server 474. Lawan server 474 speednya menang. Tapi yang gue tahu di sini kenapa ini ulti duluan ya. Kenapa ini ulti duluan? Kayaknya dia ambil yang speed ya. Ambil yang speed cuy. Oke, kayaknya dia ngambil yang ini ya. Bab EBJ-nya itu bab yang ngasih speed bagian belakang gitu cuy ya. Jadi yang king-nya itu udah nggak bisa nerima babnya tersebut. Yang bisa nerima bab tersebut itu yang tidak memiliki pasif ningkatin speed diri sendiri ya. Oke, mantep. Di sini berarti cepetan si Silver Peng dan juga si Kabuto-nya. Ah, betul kan? Oke, kita hajar aja di sini untuk si metabetnya. Oke, kita auto saja ya. Kita auto saja cuy. Kita auto saja. Mantap jiwa. Oke, hajar. Bisa enggak nih cuy? Lawan server ini ya. Servernya rada tua. Bedanya berapa server ini? Bedanya 7 server cuy. Bedanya 7 server ya. Mantap banget. Oke, serangannya kita lihat berapa serangannya? 7,5 ya. 7,5 ditambah berapa? Ditambah 10. Wow, ini gedean-gedean si bomnya ya. Kenapa damage-nya gedean si bom ya? Karena si bomnya itu ya ngeledakin ya cuy, ngeledakin internal injury yang dikasih sama si Silver Peng ya. Oke, Asura model kita lihat ngehajar si Boros. Bam. Enggak ada tukang stun ini, Bos. Tidak ada yang nge-stun di sini ya. Tidak ada yang nge-stun. Oke, nanti kita bakal coba lihat untuk dojo-nya ya. Tiga tim yang digunakan oleh akunnya Alprianto ini ya. Tim apa saja, oke. Asura mode lagi ya. Ini kesel gue. Seriusan, gue battle. Kalau lihat Asura mode kesel ya. Kita skip aja cuy. Kita skip ya. Kita skip. Siapa yang menang ya. Ini beda BP-nya 4 jutaan loh. Server baru cuk kerasa banget ya. Kalau server lama ya. Server tua beda 10 juta, 15 juta juga. Gak terlalu kerasa. Server baru gila. Luar biasa akunnya cuy, bisa menang loh BP beda jauh. Oke, dan kita coba lihat untuk dojonya ya. Untuk dojonya sendiri ya, kita lihat ini Yusan udah 20, Wind Thunder 19 dan Dragon Tiger 20 ya. Dan ini dia ya, 3 tim yang digunakan oleh Aldo. Tim yang pertama dia menggunakan core-nya Zombie Man, Passing Man, Zombie Man, Fist Fight the Jin, Speed Ocean Sonic, Super Alloy sama Golden Ball. Tim kedua dia menggunakan core-nya si siapa nih? Core-nya si Psychos ya, Metal Bat, King Kabuto, Sky King sama Boros. Ya ini si Kabuto sama Psychos sih nggak ini ya, nggak sinergi cuy. Sinerginya sama si Bom. Mungkin ya di akun ini belum ada Bom cuy, belum ada core-nya si Bom ya. Jadi pakai core-nya si Psychos ya Kabutonya. Oke, dan kemudian untuk tim tiganya ini pakai si harusnya pakai yang ini dong nih, pakai yang core-nya level 4 biar Yuganso, Bakugan, Mosquito atau Mikchamurai DPS-nya sama Steel Emperor ditambah si Silver Peng. Oke, mantep sih menurut gue, cuman ini sini harusnya kalau King digabunginnya sama Silver Peng gitu cuy ya. King gabunginnya sama Silver Peng.
ini Kabuto boleh ditarik lah. Kabuto boleh ditarik ke sana, cuy. Oke, ini timnya bagus sih menurut gue, guys, ya. Tiga timnya sangat bagus banget. Oke, teman-teman, jadi mungkin untuk video battle-nya aku cukupin dulu sampai di sini ya. Jadi, thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.